KPM. Assalamualaikum, selamat pagi adik-adik yang sedang menonton Teras at Didik TV KPM ketika ini. Apa khabar semua? Dah bersarapan ke belum? Kalau dah, ayuh kita mulakan kelas untuk hari ini. Ini khusus untuk adik-adik kita yang berada di tahap 1 di tahun 3. Kita nak belajar mata pelajaran matematik. Nak tahu apa topiknya? Sekejap lagi Kak Rina akan kongsikan. Tapi sebelum tu, Kak Rina nak ingatkan kepada semua adik-adik untuk sentiasa mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan. Seperti memakai pelitup muka, sentiasa mensanitasi tangan dengan gel pembasmi kuman, dan juga kalau adik-adik keluar berjumpa dengan mana-mana individu sekalipun, pastikan sentiasa adanya penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Baik adik-adik, tak sabar dah kita nak mulakan kelas, tapi kita perlukan guru penyampai. Siapa agaknya guru penyampai kita pada hari ini? Jom Kak Rina kongsikan bingkisan ini. Kita lihat profil guru penyampai kita. Tambah 0.5. Senang je ni. 3.8101.0. Wah, senang sangat. Mari kita cek betul ke tidak. 0.13 tambah 0.5. Salah pula ni. Kenapa tu? Cikgu Azlina. Tak ada cikgu. Saya ni muskil sikit. Okey. Sebab saya cuba buat apa soalan tambahan perpuluhan ni. Jawapan yang saya tulis kat sini tak sama dekat kalkulator ni. Macam mana cikgu? Oh, tak sama. Sekejap saya lihat. Okey. Kita akan belajar mengenai tambah dan tolak perpuluhan pada hari ini. Wow, tambah dan tolak perpuluhan. Tak sabarnya nak belajar. Cikgu-cikgu, apa kata kalau pembelajaran hari ini kita nak mulakan dengan kita perkenalkan adik-adik kita. Boleh tak cikgu? Boleh. Sebab kalau kita berdua je rasa macam tak cukup meriah. Betul? Boleh ya cikgu? Boleh. Okey, tadi cikgu dah sebut kita nak belajar tambah dan tolak perpuluhan, tapi kita nak meriahkan dengan adik-adik kita. Kita ada adik-adik di dalam talian, iaitu adik Ali Imran. Hai, apa khabar adik Ali Imran? Boleh kenalkan diri dan bagi tahu cita-cita adik nak jadi apa? Silakan. Assalamualaikum sejahtera. Nama saya Ali Imran bin Muhammad Sabri. Saya kelas di 3 Smart. Sekolah SK St. John 1. Okey, adik nak jadi apa bila besar nanti? Gamers. Wah, hebatnya. Lain daripada yang lain ni. Okey, seterusnya kita ada adik Ilyas. Adik Ilyas, boleh kenalkan diri dan bagi tahu cita-cita adik. Nama saya adalah Muhammad Ilyas bin Muhammad Nazri. Sekolah di SK Sanjur 1. Cita-cita saya tak tahu lagi. Ni jawapan comel ni. Belum pernah Kak Rina orang dengar cakap tak tahu lagi. Lepas ni kita fikir-fikir bersama, okey? Yang ketiga, kita ada adik Aidin. Silakan adik Aidin kenalkan diri. Nama saya Aidin Syakir bin Aizin Iskandar. Saya sekolah SK Sanjur 1. Cita-cita saya jadi gamer juga. Gamer juga. Wow, ada geng ya. Okey, yang seterusnya kita ada adik Nur Iman. Silakan adik.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Iman Mikael bin Fahiri. Saya sekolah di SK Sentron 2, Bukit Danas. Cita-cita saya nak jadi gamer juga. Wah, semua geng-geng gamers ni. Dah lah waktu comel nak jadi gamers lagi eh. Okey. Baik, yang seterusnya kita ada adik Afif Raikal. Silakan. Salam sejahtera. Nama saya ialah Afif Raikal Chen bin Muhammad Shah Fazli Chen. Saya bersekolah di SK Sanjung 1. Cita-cita saya ialah nak jadi doktor. Doktor. Wow, kita ada Dr. Afif Raikal ya. Wow, hebatnya. Dan yang terakhir kita ada adik Afi Asfa. Comel nama dia. Silakan. Selamat sejahtera. Nama saya ialah Afi Asfa bin Rico Ronaldo. Saya kelas 3 Brilliant. Saya sekolah SKST Senior 1. Cita-cita saya ialah polis. Oh, nak jadi polis. Bagus. Bersemangat adik-adik kita yang merupakan pelajar-pelajar ataupun murid-murid dari Sekolah Kebangsaan St. John 1. Dan tak ketinggalan yang tadi pandai sangat berlakon tu. Ini dia Cikgu Nur Azlina Abdul Aziz, Guru Matematik dari Sekolah Kebangsaan St. John 1, Kuala Lumpur. Baik Cikgu, sebelum kita nak mulakan pembelajaran kita untuk hari ini dengan dengan topiknya tambah dan tolak perpuluhan, apa kata kalau kita mulakan dulu walaupun dalam studio, kita nak sanitasikan tangan. Seperti biasa, kita nak patuhi SOP yang telah pun ditetapkan, yang sudah pun menjadi kelaziman kita. Okey, cikgu. Tadi, bila saya dah buat soalan tu, agak-agaklah kan cikgu, boleh tak bantu saya? Apa sebenarnya jawapan tu? Okey. Apa sebenarnya jawapan tu? Okey, kita akan belajar sebentar lagi. Okey, bagaimana hendak menambah dan menolak perpuluhan. Okey. Melibatkan dua tempat perpuluhan sahaja sehingga sifar perpuluhan 99. Okey. Tapi jawapan saya tu salah lah ya cikgu. Ya, memang salah. Okey, kalau salah jawapan yang betul apa cikgu? Jawapan yang betul. Kita lihat ya. Okey, jawapan yang betul ialah Okey. Saya padam balik ya. Silakan cikgu. Okey. Sebab salah ya tu cikgu. Ya salah. Oh, patutlah tak dapat jawapan. Dia sepatutnya begini. Okey, tempat perpuluhannya mesti sama ya cikgu. Ya, yang ini yang kita akan belajar sebentar lagi. Okey, baiklah cikgu, dalam tempoh satu jam pembelajaran pastinya ada banyak yang kita nak kongsikan dengan murid-murid kita sama ada secara dalam talian ataupun yang berada di rumah. Kabarnya ada satu video ya cikgu. Ya, betul. Okey adik-adik, jom kita saksikan video ini. Afif, jom tengok abang nak timbang berat hari ni. Berapa ya berat abang hari ni? Okey, Afif akan tolong abang pastikan bacaan berat abang. Okey, berat abang ialah 47.6 kg. Bukan begitulah cara sebutnya. Cara sebut yang betul ialah 47.6 kg. Berat abang ialah 47.6 kg. Mari kita kira hasil tambah berat badan adik dengan adik Afin. Okey. 25 perpuluhan 2 5 tambah 18 perpuluhan 2 sifar. 5 tambah sifar 5. 2 tambah 2 4. Perpuluhan 5 tambah 8, 13. 3 tambah 1 jadi 4. Jadi berapa hasil tambahnya? 43.45. Hello ayah. Ayah dah ambil vaksin ke? Ya. Ayah ambil vaksin apa? Ayah dapat vaksin Pfizer. Oh, ayah tahu ke berapa mililiter ayah vaksin ayah? Sifar perpuluhan 3 ml. Oh, sifar perpuluhan 3 ml, berapa kali vaksin ayah? Dua kali. Oh, jadinya sifar perpuluhan 3 ml darab 2
akan jadi Sifa perpuluhan 6 ml. Ya, betul, pandai. Okey, itu dia tadi. Sebenarnya adik-adik kita memberi contoh ya cikgu, yeah, tentang topik kita pada hari ini, tambah dan tolak perpuluhan. Jadi sebenarnya kesilapan Kak Rina tadi adalah disebabkan salah letak tempat perpuluhan. Yeah. Itu memang penting ya cikgu. Memang penting. Salah letak, habis jawapan salah. Okey cikgu, sebagai permulaan kita nak beritahu, nak kongsikan kepada adik-adik kita, murid-murid kita, apa sebenarnya objektif daripada pembelajaran yang bakal mereka perolehi untuk satu jam ini. Okey, yang pertama ialah tajuk tambah dan menambah, ya, menambah perpuluhan. Maka murid-murid perlu perlu menambah dua perpuluhan dengan sehingga dua tempat perpuluhan. Okey. Hasil tambahnya sehingga sifar perpuluhan 99 sahaja. Okey. Okey, dan yang kedua, hasil pembelajaran yang kedua ialah murid dapat menolak menolak dua nombor perpuluhan melibatkan sehingga dua tempat perpuluhan juga. Okey. Dalam lingkungan ataupun hasil tolaknya sehingga sifar perpuluhan 99 juga. Okey, okay. Itu hasil daripada pembelajaran yang akan diperolehi oleh murid-murid kita pada hari ini ya cikgu. Yeah. Okey, sebelum kita nak mulakan kelas cikgu, boleh tak kalau kita berehat sekejap? Oh, okey. Sekembalinya nanti adik-adik, jangan ke mana-mana, kita dah nak mulakan kelas tolak dan tambah perpuluhan di Teras at Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Okey, baiklah adik-adik. Kita terus nak mulakan kelas matematik kita pada hari ini untuk adik-adik di tahap 1 iaitu di tahun 3 dengan topiknya tambah dan tolak perpuluhan. Cikgu, Kak Rina ada soalan nak tanya. Okey. Apa sebenarnya penggunaan perpuluhan ni dalam kehidupan seharian kita? Okey, apa kegunaannya? Betul. Mungkin kita sebenarnya kita tak perasan. Kita memang gunakan perpuluhan ni dalam kehidupan harian kita. Okey. Okey. Yang pertama seperti yang tunjukkan dalam video oleh yang dibuat oleh adik-adik kita tadi. Betul. Itu adalah aktiviti harian yang menggunakan nombor perpuluhan. Okey, kita tengok pada paparan ini ya. Okey. Okey. Tapi sebelum tu saya nak tanya Rina. Agak-agak apa salah satu dia bagi aktiviti apa yang menggunakan yang ada nombor perpuluhan? Nombor perpuluhan? Ya. Senang je cikgu. Kak Rina pinjam jawapan adik-adik tadi. Kalau kita timbang berat, kan ada nombor perpuluhan. Okey, timbang berat. Berapa berat Rina? Malunya nak cakap sebab adik semua ringan-ringan. Kak Rina terberat sikit lah cikgu. Okay. Kita rahsiakan lepas ni saya bagi tahu cikgu. Okey, boleh. Kita tunggu. Kita tengok. Okey, ini adalah penggunaan perpuluhan dalam kehidupan seharian kita. Okey. Okey, yang pertama, kita menimbang jisim badan. Okey, kita tak panggil berat badan, kita panggil jisim. Okey. Okey, yang kedua, kita mengukur ketinggian. Ketinggian. Okey. Lagi, kita juga menyukat suhu. Kan? Betul tak? Betul kan? Okey, yang seterusnya, kita mengisi minyak. Perasan tak mengisi minyak ada berapa liter? Jadi betul lah cikgu. Contohnya kalau kat sini kalau RM20 liter dia adalah sebanyak 8.696. Okey, ini melibatkan 3 titik perpuluhan tapi untuk tahun 3 kita melibatkan 2 sahaja tempat perpuluhan. Okey. Okey, seterusnya untuk pengiraan masa yang ada titik kebanyakannya adalah untuk penggunaan saat. Betul. Okey. Saya nak tanya soalan. Tanya dulu murid-murid. Okey, anak murid cikgu, anak-anak murid saya,
Tahu tak siapa yang cikgu paparkan ni? Ha, adik. Pelari ni. Siapa tu? Boleh teka tak? Wah. Ah, siapa tu? Adik Ilyas lah. Okey, adik Ilyas. Apa jawapannya? Usain Bolt. Usain Bolt. Pandainya. Berapa bacaan larian dia tu? Nampak tak? Nampak tak? Ha, nampak tak kat belakang 9.58. tu? 9.58 cikgu. Betul tak Rina? Itu Usain Bolt. Betul Usain Bolt. Yeah. Kak Rina pun baru berkenalan tadi cikgu. Okey, yang seterusnya kita juga mengukur baju. Okey, ini contoh ukur baju di badan sendiri. Boleh ke? Okey, okay, yang seterusnya. Okey. Okey, ini adalah kita imbas sedikit pelajaran yang telah dibelajar sebelum kita memulakan tambah dan tolak perpuluhan sebenarnya. Okey. Okey, semasa di tahun 2, anak-anak telah belajar mengenai perpuluhan menggunakan petak 10 dan juga petak 100. Okey, tapi sebelum tu mereka juga telah belajar dalam pecahan. Sekarang kita terus kepada perpuluhan. Bila perpuluhan, setiap petak ini bernilai sifar perpuluhan 1, 2, 3. Okey, yang berlorek ni maksudnya yang berwarna ni adalah 3. Jadi jawapannya sifar perpuluhan 3. Okey. Okey, yang seterusnya ini adalah petak 100. Bila petak 100, maka kita tengok kawasan yang berlorek. Okey, kawasan berlorek ada berapa? Cuba kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita terus menulis sifar perpuluhan sifar 7. Bukan sifar perpuluhan 7. Okay. Sebab dia petak 100. 100. Dan murid juga telah belajar mengenai tempat perpuluhan. Okey. Okay. Ini adalah per 10. Ini per 10 dan per 100. Okey. Okey. Ini adalah contoh yang berikutnya. Okey. Okey. Jadi yang berwarna biru ni ada berapa? Betul tak ada 7? Betul cikgu. Jadi sifar perpuluhan 1, sifar perpuluhan 2 kita tambah ya. Yeah. Sifar perpuluhan 3, sifar perpuluhan 4, sifar perpuluhan 5, sifar perpuluhan 6, sifar perpuluhan 7. Jadi sifar perpuluhan 7. Jadi yang ini juga petak 100. Okey. Setiap baris kita tahulah satu baris ni nilai dia adalah 10. Betul? Jadi kita pun okey dah tahu dah 10. 20, 21, 22, 23, 24. Tapi jangan lupa dalam nombor perpuluhan. Betul. Jadi jawapannya harus ditulis sifar perpuluhan 24. Okey. Okey. Itu ulang kaji ya cikgu? Ya, ulang kaji. Okey, okay. Baik. Baik. Seterusnya cikgu? Okey, seterusnya kita nak belajar. Okey. Nak kenal yang dulu diingat balik. Okay. Nilai tempat perpuluhan. Okey. Ini amat penting. Sebab kebanyakan murid sebelum ini dia akan lupa. Dia akan jadi macam Rina tadilah. Tersalah. Lama sangat sampai lupa cikgu. Sampai lupa. Kena ingat sampai bila-bila. Baik sebenarnya. Cikgu. Okey, kita cuba. Okey, nak minta Rina buat. Kak Rina buat. Ah, ya. Okey. Okey. Apa yang Kak Rina kena buat cikgu? Okey, sebelum tu kita paparkan dulu ya. Okey. Anak-anak murid yang berada di rumah. Okey, dan juga okey, boleh tengok tak ini? Tengok je dulu, kira. Sekejap lagi cikgu tanya. Betul tak nanti kiraan kamu sama tak dengan kiraan Kak Rina? Okey? Dah kira? Okey. Okey, ingat dalam minda ya. Okey. So, Kak Rina kena jawab ya cikgu? Ya. Yeah. Baik, kita jawab yang berwarna. Yang berwarna saja. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6. Jadi 0.6. Okey. Ha. Okey. Okey, jawapan dah ada jawapan dah? Adik-adik, dah ada jawapan? Dah ada jawapan. Okey. Okay. Kita tengok jawapan Kak Rina. Sama tak dengan jawapan kamu? Kalau sama, kamu thumbs up pada Kak Rina. Okey? Buat macam ni tau. Okey. Ha, adik-adik. Nampak tak jawapan Kak Rina? Tulisan yang comel tu. Wow. Nampaknya semua bagi thumbs up dekat Kak Rina. Jawapan kita sama. Okey. Soalan yang kedua. Nasib baik. Betul. Okey. Soalan yang kedua. Mm-hmm.
Adik-adik nampak tak? Cuba kira. Kat situ ada warna biru kan cikgu? Ya, betul. Okey. Lagi sekali. Kak Rina. Ya, mesti. Ujian cikgu. Nombor dua. Cikgu baik. Jawab, cikgu dah pandai. Kak Rina tak nak cakap kuat-kuat lah. Nak tengok jawapan sama ke tidak. Gementar pula cikgu. Macam nak ambil exam. Okey, kita tengok jawapan Kak Rina. Adik-adik, tolong bagi thumbs up. Yeay. Betul tak, Aidin? Okey, bagus. Tadi yang diucapkan. Okey, yang seterusnya, kita nak cuba petak 100. Petak 100, adik-adik. Petak 100, eh? Okey, petak 100. Mencabar ni. Kita ulang sedikit je, ya. Okey, tengok petak 100. Cantik tak gambar? Cantik. Ada muka orang tengah senyum, cikgu. Adik-adik, cepat kira, cepat kira. Dah dapat semua jawapan? Dah dapat? Okey. Kak Rina kena jawab juga, ya? Okey. Minta-minta kali ni. Betul. Boleh tak kita tanya murid-murid dulu? Boleh. Ada siapa nak jawab? Okey. Ada jawapan kan tadi? Ada siapa tak nak jawab? Nak tengok sama tak dengan Kak Rina? Cuba, ada? Okey, okay, Adik Iman. Apa jawapan Adik Iman? Sifar perpuluhan 14. Okey, sifar perpuluhan 14. Tak apa, kita cuba. Okey. Kita yang tahu lain? Siapa yang betul. Okey. Takut pula Kak Rina. Okey, Afi. Okey, Afi. Jawapan Afi? Sifar perpuluhan 18. Sifar perpuluhan 18. Okey. Okey. Okey, Afif. Raikal. Afif Raikal. Sifar perpuluhan 18. Sifar perpuluhan 18. Okey, Ali Imran. Ali. Sifar perpuluhan 18. Sifar perpuluhan 18. Okey, kita tengok jawapan Kak Rina. Jawapannya adalah sifar perpuluhan 18. Tadi adik Iman jawab 14 tu mungkin dia tertinggal lagi 4 tu. Tak sempat kira. Tak sempat kira. Tak apa. Okay, kita sepatutnya kalau nak kira itulah. Kita kena work smart. Ini dah 4, ini dah 4, ini dah 4. Betul. Berkaitan dengan sifir. Betul. 4 darab 3, dah 2. 12. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi kita tulis dalam perpuluhan. Sifar perpuluhan 18. Maka 1 ni adalah nilai per 10. 8 nilai per 100. Per 100. Sebab dia 100 petak. Betul, okay. Cikgu. Faham. Okey. Okey. Kita cepat-cepat sikit, ya. Okey, terus yang kedua. Okey, adik-adik. Kira dengan berhati-hati. Cikgu dah jangan ajar kiraan pantas. Cikgu pun dah ajar kiraan pantas, kan? Kira betul-betul, jangan salah. Ini gambar dia seorang yang sedang kenyit mata. Pandai Kak Rina. Kreatiflah cikgu. Dah dapat adik-adik? Kalau dah dapat, thumbs up. Okey. Dah, ya? Okey. Kak Rina kena jawab lagi, ya, cikgu. Kena. Guna cara cikgu lah yang paling pantas boleh? Ya. 4, 8, 12. 12, 14. 16, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Jadi ini jawapan Kak Rina. Adik-adik pastikan sama, okey? Okey, seterusnya. Okay. Siapa nak jawab dulu? Angkat tangan. Bagusnya. Afi angkat dulu. Afi angkat dulu. Silakan Afi. Sifar perpuluhan 24. Sifar perpuluhan 24. Okey. Yang seterusnya. Ya, Ali Imran. Silakan, Adik Ali. Sifar perpuluhan 24. Okey, sama. Okey, sama jawapan. Lagi. Okey, Ilyas. Ilyas angkat dulu, ya. Sifar perpuluhan 24. Okey, lagi. 24. Iman. Adik Iman.
Sifa perpuluhan 24. Aidin, akhir sekali. Aidin. Sifa perpuluhan 24. Oh, lagi seorang je tak belum jawab. Siapa? Siapa yang belum jawab lagi? Ya, Adik Afif. Silakan Adik Afif. Sifa perpuluhan 24. Wow, semua jawab betul. Sifa perpuluhan 24. Okay, tanya. Okay, Sifa perpuluhan 24 jawapannya tepat. Tapi saya nak tegaskan lagi sekali. Ya, cikgu. Cara sebutan nombor perpuluhan. Okey. Sebab tadi ada yang tersalah ya sebut. Kita tak boleh baca Sifa perpuluhan 24. Tak boleh, cikgu. Tak boleh sebab dia bukannya rumah puluh dengan rumah sa. Baik. Okey, kita kena baca Sifa perpuluhan 24. Okay. Satu digit, satu digit. Faham, cikgu? Sebab ini nilai per 10, ini per 100. Baik, cikgu. Okay. Jadi sebutan Sifa perpuluhan 24. Ya. Baik. Okey. So, kita terus kepada pelajaran kita pada hari ini. Okey. Okey, yang pertama kita nak belajar tambah perpuluhan ya. Okay. Tambah perpuluhan. Okey, kita nak menambah satu tempat perpuluhan dengan satu tempat perpuluhan tanpa mengumpul semula. Okey, tanpa soalan je agak mudah. Okey. Okey, antara Sifa perpuluhan 3 dan Sifa perpuluhan 4. Okey, macam mana kita nak menambah? Kita ada dua cara untuk menambah. Yang pertama, okey, kita ada dua cara. Cara yang pertama, okey, melibatkan penggunaan kad lajur. Kad lajur seperti yang kita buat tadi tu. Yang kita buat tadi, okey, murid membaca, kita bina kad lajur. Okey, kad lajur ni 10. Kenapa 10? Sebab nilai 3 adalah per 10. Betul. Jadi kita menggunakan petak 10. Okey, maka petak yang warna pink ada 3. 1 Sifa perpuluhan 1, Sifa perpuluhan 2, Sifa perpuluhan 3. Betul. Kita tambah dengan petak yang berwarna yang hijau kelabu. Sifa perpuluhan 1, Sifa perpuluhan 2, Sifa perpuluhan 3, Sifa perpuluhan 4. Maka kita akan tambah kedua-duanya. Maka jumlahnya, okey, ini ada 3, ini ada 4 kan? Ya. Yeah. Okey, jadi kita kira balik Sifa perpuluhan 1, Sifa perpuluhan 2, Sifa perpuluhan 3, Sifa perpuluhan 4, Sifa perpuluhan 5, Sifa perpuluhan 6 dan Sifa perpuluhan 7. Dia dapatlah jawapannya Sifa perpuluhan 7. Okey, itu cara menggunakan kad lajur. Okey, cikgu. Cara yang kedua, kita menggunakan bentuk lazim. Ini namanya bentuk lazim. Okey, jadi saya kat sini saya tulis nilai tempat ya. Okey. Sa dengan per 10. Okey, dan ada titik. Okey, Sifa perpuluhan 3 tambah Sifa perpuluhan 4. Penulisan dalam bentuk lazim, titik perpuluhan mestilah selari. Okey. Nampak tak selari? Nampak, kamu okey, kamu kalau dalam buku tu dah ada buku petak, dah ada garisan kan? Betul. Jadi letak je titik tu dekat tengah ni. Tengah-tengah garisan kan, cikgu? Ya, tengah-tengah garisan. Mesti selari ya. Okey, ataupun kita panggil titik tu mesti selajur. Ada yang guna Allahuakbar. Ada yang kenapa guna dah? Apa, cikgu? Okey, yuk. Oh, boleh padam lah? Tak apa, kita tulis lain, cikgu. Tulis lain? Tambah kat situ je. Tambah kat sini je? Okey. Tambahkan. Macam yang lain. Okey, Iris. Okey. Jadi, kita tulis balik. Okey. Biasalah cikgu, skrin kan sensitif sikit. Bolehlah tu cikgu. Bolehlah, selajur. Selajur ya adik-adik. Okey, selajur. Okey, maaf. Ada dua cara yang cikgu Azrin ajar. Cara pertama, adik-adik boleh gunakan kad lajur. Dan cara kedua, kita gunakan bentuk lazim. Tadi kan cikgu, Kak Rina perasan adik Afi dah buat kiraan bentuk lazim. Oh, yo, untuk soalan ni. Bagus. Boleh tunjuk tak adik Afi? Apa jawapannya? Sifa perpuluhan 7. Sifa perpuluhan 7. Mana tekat tadi yang adik pegang? Dah padam ke? Okey, kita semak. 3 campur 4. Okey, 7.
Laser point. Okey. Kita tengok adik Afi tadi boleh tunjuk dekat kawan-kawan jawapan adik Afi. Wah, ramai sebenarnya cikgu buat bentuk lazim tu. Okey, kita tengok jawapan siapa yang betul. Afi, sekejap ya cikgu, semak. Boleh tunjuk. Cikgu angkat, nak tengok. Angkat terus, angkat terus semua orang. Okey, angkat. Wah, semua samalah cikgu. Okey. Adik Iman. Okey, ada seorang saja. Jawapan dia berbeza. Macam adik Aidin ni cikgu. Ya, Aidin berbeza. Ya, Aidin menjawab sifar perpuluhan tujuh sifar. Macam kita, mana cikgu? Kita sepatutnya menjawab sifar perpuluhan tujuh saja. Sebab satu tempat perpuluhan je kan. Betul cikgu. Baik. Adik-adik tak apa, adik ID nanti boleh betulkan ya. Baik cikgu, kita nak teruskan pembelajaran kita, tapi boleh tak kalau kita berehat seketika? Boleh. Okey adik-adik, jangan ke mana-mana, kita nak berehat sekejap saja. Kembali nanti kita nak sambung kelas mula di Teras at Didik TV KPM. Hari ini cikgu ingin kongsikan tips bagaimana menyelesaikan operasi penambahan nombor perpuluhan. Sebelum menyelesaikan operasi penambahan, murid perlu menyusun nombor yang hendak ditambah ke dalam bentuk lazim dan susun mengikut nilai tempat dengan betul. Kemudian, pastikan titik perpuluhan disusun dalam satu baris tegak atau disusun secara selari. Selesaikan operasi penambahan dari kanan ke kiri. KPM Didik TV KPM. Adik-adik dah bersedia untuk kita sambung kelas kita pada pagi ini. Baik, cikgu sebenarnya ada nak memberi latihan kepada murid-murid. Betul tak cikgu? Ya, betul. Okey, silakan cikgu. Okey, kita teruskan pada latihan kita. Semua dah ready? Dengan dah kertas, sedia. Dengan pensel yang berada di rumah. Okey, bagus. Dengan whiteboard lagi bagus. Boleh padam dengan cepat. Okey, yang pertama. Okey, tambahan sifar perpuluhan 2 tambah sifar perpuluhan 5. Apakah jawapannya? Ada dua cara tadi ya. Kamu nak guna bentuk lazim ke garis laju? Mana senang? Kalau Kak Rina? Kalau Kak Rina, Kak Rina rasa bentuk lazim lah cikgu. Bentuk lazim kan? Kenapa tak payah nak warna-warna. Kak Rina malas lah nak warna-warna cikgu. Sebelum nak warna kena lukis petak. Betul. Okey. Jawapan? Boleh adik-adik semua? Okey good. Afi angkat dulu. Ya. Yeah. Afi, apa jawapannya? Sifar perpuluhan tujuh. Okey. Yang kedua, sifar perpuluhan enam tambah sifar perpuluhan tiga. Okey, adik-adik, buat kiraan segera. Kita tengok siapa yang dapat jawapan dulu. Sifar perpuluhan enam tambah sifar perpuluhan tiga. Wah, dah angkat tanganlah cikgu adik Ali Imran. Ali Imran. Silakan adik Ali. Sifar perpuluhan sembilan. Okey, mesti samakan titik. 6 tambah 3 adalah 9. Betul. Dan sifar dari sini. Okey, betul jawapannya. Bagus. Okey, bijaklah adik Ali. Okey, sekarang peringkat yang kedua. Menambah dua tempat perpuluhan dengan dua tempat perpuluhan tanpa dan dengan mengumpul semula. Okey. Kita tengok. Seperti biasa. Okey, guna kat lajur. Nak guna kat lajur ke nak buat bentuk lazim? Okey, tengok kat lajur ya. Kalau kat lajur kena 100 ya cikgu. Kena 100 petak.
Okay. Ah, sebab melibatkan dua tempat perpuluhan sebab nilai tempatnya per 10 dan per 100 kan? Okey. Yeah. Jadi yang pertama guna kad lajur, nak kena warna, nak kena lukis. Cara yang kedua, kita buat menambah dalam bentuk lazim. Okey. Sifar perpuluhan 2, 3 tambah sifar perpuluhan 5, 4 dan kita samakan titik. Maka kita akan mendapat jawapan 3 tambah 4 berapa? 7 cikgu. 7. 2 tambah 5? 7 juga. 7 juga. Okey, dan titik dan letak sifar. Kosong. Wah, adik-adik kita semua angkat tangan tau cikgu. Sabar, ini belum latihan. Baru nak ajar. Okey, sabar. Adik-adik tunggu. Okey, latihan. Get ready. Sedih adik-adik. Get ready. Okey. Sifar perpuluhan 2, 6 tambah sifar perpuluhan 7, 3. Okey, kita nak tengok adik mana yang paling cepat. Kalau dah cepat, angkat tangan tau. Dah jawab. Sifar perpuluhan. Oh, adik Ilyas, cikgu. Okey, Ilyas jawab, Ilyas. Apa jawapan Ilyas? Sifar perpuluhan 99. Angkat angkat jawapan kamu. 99. Sifar perpuluhan 99. Tengok jawapan. 2 tambah 7, 9. Okey, kat sini. Okey, titik baru ada muncul. Dan sifar. Okey, betul. Wow, semua jawapan adik-adik betul lah, semua cikgu. Betul? Okey, bagus. Tahniah. Okey. Latihan yang keempat. Sedih adik-adik. Sifar perpuluhan 5, 6 tambah sifar perpuluhan 4, 4. Ini agak melebihi ya. Kena macam, pantas juga cikgu. Ini kebat sikit. Dia lebih sikit. Lebih sikit. Mencabar sikit tapi adik-adik. Tapi dia menambah seperti nombor bulat. Menambah seperti nombor. Ya. Adik Afif dah angkat tangan lah cikgu. Ya. Apa jawapannya adik Afif? Dah tunjuk dah tu. Jawapannya? Satu perpuluhan sifar-sifar. Satu perpuluhan sifar-sifar. Ya, betul. Ya. Ini ekstra sikit. Okey, 6 campur 4, 10. Dikumpul semula kat sini. Betul. 5 campur 1, 6, 4, 10. 10. Tambah 1. Okey, dan 1. Wow. Okey, 1 perpuluhan sifar-sifar ataupun 1. 1. Ini dah melebihi daripada patutnya 9, sifar perpuluhan 99 sahaja. Ya. Baik. Okey, yang ketiga. Kita tambah perpuluhan dengan dua tempat perpuluhan tanpa dan dengan mengumpul semula. Yang patah balik kepada soalan ni. Rina tadi yang salah. Kak Rina salah tu. Salah letak tempat perpuluhan kan cikgu. Jadi guna kad lajur ni memang tak nak. Sebab susah kan guna kad lajur kan. Setuju, betul tak? Setuju cikgu. Memang susah. Jadi kalau kita guna kad lajur, kita tambah ni. Ini petak 100, ini petak 10. Ya. Yeah. Okey? Boleh ke kita nak tambah? Macam mana tu adik? Boleh tak Ilyas? Ya, Ilyas angkat tangan. Boleh tak Ilyas nak tambah? Kalau petak menggunakan petak ni. Dan jawapan yang cikgu dapat, sifar puluhan 28. Betul ke salah? Betul ke salah tu? Boleh. Salah. Salah. Okey, kita tengok jawapan dia. Ya, betul salah. Ilyas. Pandai Ilyas. Memang salah. Macam Kak Rina kira tadi, memang salah. Kak Rina salah lah. Okey, dia salah faham. Okey, sepatutnya. Sifar puluhan 5 ni petak 10 kan? Betul. Kita kena gandakan dia jadi, jadikan ni. Jadikan dia 100. 5 ni jadikan 100. Ni 10 kan? Betul. Jadikan dia petak 100. Jadi 10, 20, 30, 40, 50. Dia akan jadi 50. Okey. Jadi faham. Kalau jawapan baru betul lah. Sifar perpuluhan 73. Ini kita menggunakan kad lajur ya. Kad lajur. Cara pengiraan dia cikgu. Okey. Maksud sifar perpuluhan 5 tu tadi ada 10 je kan? Betul. Kita kena jadikan sampai 100 petak. Faham. 100 petak. Jadi kalau 5 tu dah ada 10, dia dah jadi 50. 50. Okey, maka dia agak sukar sikit kalau kita buat guna petak lajur. Maka lebih senang kita guna bentuk lazim. Yang pertama, kita samakan titik perpuluhan. Titik perpuluhan dan kita letak nilai tempat dia sama. Nampak tak? Ni nampak. 2, ni 3. Jadi sifar perpuluhan 5 dekat sini letak apa? Kosong. Boleh diletakkan sifar. Okey. Dan kita tambah. Okey. Boleh? Okey. Kita buat latihan yang seterusnya.
sifar perpuluhan 48 tambah sifar perpuluhan 3. Cepat adik-adik jawab. Sifar perpuluhan 48 tambah sifar perpuluhan 3. Siapa yang dah dapat jawapan boleh angkat tangan. Dan kita nak tengok apa jawapan adik-adik. Ya, Afif. Adik Afif. Afif dulu, okey. Silakan, apa jawapannya? Adik Afif jawab. Sifar perpuluhan 78. Sifar perpuluhan 78. Okey. Betul? Semua jawab betul. Okey, soalan seterusnya. Salah. Maaf ya. Cikgu tersalah tekan pula. Okey, sifar perpuluhan 6 tambah sifar perpuluhan 34. Apa jawapan adik-adik? Nampak mudah tapi kalau salah letak tempat perpuluhan, mesti jawapan salah kan cikgu? Ya, betul. Macam Kak Rina buat tadi. Ya, Aidin. Ah, Aidin. Apa jawapan Aidin? Sifar perpuluhan 94. Sifar perpuluhan 94. Sini kita letak sifar. Okey, sifar tambah 4, 4. Okey, ini 9. Okey, biasanya kita akan ajar murid menakulah. Kita tambahkan sifar supaya dia sama nilai. Supaya dia sama nilai. Okey, ini yang melibatkan anu. Okey? Nak cari anu seperti yang kamu belajar dalam nombor bulat. Dah belajar dah sebelum ni. Jadi, kita implement yang sama juga. Samakan titik perpuluhan. Okey? Kemudian, macam mana kita nak mencari anu? Lina nak cuba? Boleh cikgu. Kena fikir sikit. 5 tambah berapa? 5 tambah 1 dapat 6. 5 tambah 1 dapat 6. 1 tambah berapa dapat 3? 1 tambah 2 cikgu. 1 tambah 2. 1, 2, 3. Ya betul. Okey. 2. Okey. Dan letak? Perpuluhan. Perpuluhan. Dan sifar. Sifar. Okey. Jawapannya betul tak? Betul tak adik-adik? Sifar perpuluhan 21. Thumbs up sikit. Bagus. Pandai Kak Rina. Okey. Cikgu, sebelum kita nak teruskan pembelajaran kita, boleh tak kita nak berehat sekali lagi? Okey. Kita bagi adik-adik kita, mungkin ada yang nak minum tu, nak relax tangan dulu ke kan? Banyak mengira tadi. Okey adik-adik, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita kembali semula di Teras at Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM. Baik, adik-adik mesti dah tak sabar kan nak sambung kelas kita semula dalam mata pelajaran matematik sekarang ini untuk tahap 1 iaitu untuk tahun 3 dengan topiknya hari ini tambah dan tolak perpuluhan. Cikgu, tambah tadi kita dah belajar. Kita nak tahu pula tolak perpuluhan bagaimana? Okey, tolak perpuluhan. Okey, seperti mana yang kita belajar dalam tambah? Yang pertama sekali mesti samakan apa? Titik perpuluhan. Ya, samakan titik perpuluhan. Mesti bagi selari ataupun guna selajur ke. Okey, itu saja. Okey, sama saja. Okey, sifar perpuluhan 8 tolak sifar perpuluhan 4. Maka titik mesti selari. Seperti biasa, 8 tolak 4. Macam kita tolak nombor bulat. 8 tolak 4 berapa? 4, cikgu. 4. Dan sini sifar. Okey, jadi jawapannya sifar perpuluhan 4. Susah ke senang? Senanglah, senang cikgu. Senang saja. Okey. Okey, cuba buat latihan. Adik-adik, buat latihan. Okey, sifar perpuluhan 9 tolak sifar perpuluhan 5. Berapa adik-adik dapat? Okey, lajunya. Oh, adik Afif. Silakan, berapa jawapan adik Afif? Sifar perpuluhan 4. Okey. Adik Afif pun tunjuk jawapan. Adik Adenin, Aidin pun tunjuk jawapan. Kita ada adik Ali pun jawapan.
Yang lain tu? Okey, bagus. Sifar puluhan empat. Mudah kan? Okey, sekarang kita terus ke next step. Peringkat seterusnya. Okey. Menolak dua tempat perpuluhan, ya. Okey, dengan dua tempat perpuluhan. Baik. Okey. Pertama, kita susun mengikut nilai tempat dia. Okey, samakan titik. Sifar perpuluhan empat sembilan tolak sifar perpuluhan tiga lima. Berapa adik-adik? Lajulah adik kita ni. Cuba kita bagi peluang pada orang lain pula, Afif. Kita nak bagi peluang kepada Ilyas. Ke siapa tu? Ali Imran. Ali Imran, okey. Boleh angkat jawapan dan bagi tahu jawapan adik Ali. Sifar perpuluhan 1.4. Ya, sama dengan cikgu, pandai. Okay. Bagus ya. Okey, ini agak mudah sebab ianya tanpa mengumpul semula. Okey, latihan yang seterusnya. Okey, sifar perpuluhan 7.6 tolak sifar perpuluhan 3.5. Cepat, kita nak tengok siapa pula yang kali ini lebih pantas. Wow. Adik Afif lagi lah, cikgu. Okey, Afif pula, Afif. Afif Asfa. Sifar perpuluhan 4.1 jawapannya, cikgu. Okey, 7 tolak 3, 4. Ini sifar. Okey, betul ke? Betul tak jawapan saya? Tak ada titik perpuluhan, cikgu. Tak pandai, Rina. Tak ada titik. Okey, sifar perpuluhan 4.1. Okey. 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 Cikgu nak okey, kita pergi soalan yang lain yang agak sukar-sukar sikit. Okey, sifar perpuluhan 3.2 tolak sifar perpuluhan 1.5. Ha, adik-adik. Ini agak sukar sikit ya sebab dia kena kumpul semula. Baik. Okey, 2 tolak 5. Boleh tak boleh? Tak boleh, cikgu. Tak boleh. Okey, tak boleh. Wah, adik kita ada yang dah jawab. Dah. Okey, Aidin. Silakan, Aidin. Sifar perpuluhan 1.7. Sifar perpuluhan 1.7. Okey, jawapan sama dengan adik Afif, dengan adik Ali Imran, dengan adik Ilyas. Okey, bagus ya. Kesimpulan, okey. Dia macam kita tambah dan tolak seperti kita buat dalam nombor bulat. Okey, cikgu. Cuma ada titik perpuluhan. Okey, seterusnya sifar perpuluhan 7.5 tolak sifar perpuluhan 3. Dua tempat perpuluhan tolak dengan satu tempat perpuluhan sahaja. Maka kita susut mengikut perpuluhan. Okey, samakan titik sahaja. Jadi automatik nilai tempatnya akan menjadi sama ya. Okey. Siapa yang angkat tangan? Ada yang dah tunjuk jawapan pun. Okey. Okay. Siapa yang angkat tangan dia? Aidin. Siapa tu? Aidin. Aidin. Okey. Sifar perpuluhan 4.5. Sifar perpuluhan 4.5. Jawapan adik-adik yang lain sama ke? Sama. Tanya. 4.5. Sebab tadi soalan dia 0.75, cikgu. 75 ke ni? Ke cikgu salah soalan? Okey, soalan ini ke? Betul kan? Sifar perpuluhan 95. Buat sekali lagi adik-adik. Sifar perpuluhan 95 tolak sifar perpuluhan 3. Okey. Adik-adik dah dapat jawapan, terus tunjuk dekat skrin, okey? Siapa yang dah dapat, terus tunjuk dekat skrin kita. Kita nak tengok sama tak semua jawapan adik-adik. Sifar perpuluhan 65. Jawapan daripada Afi, daripada Ilyas dan juga Afif dan juga adik Ali Imran. Sama. Okey, jawapannya betul, cikgu, adalah sifar perpuluhan 65. Okey, bagus. Okey. Okey, soalan yang akhir sekali. Sifar perpuluhan 7 tolak sifar perpuluhan 2.3. Okey, atas ni kita mesti letak apa? Sifar. Mesti letak sifar. Okey, sebab ada nilai per 100. Kita mesti samakan tadi. Dah belajar kan? Jadi kita perlu menakul saja letak sifar dekat sini. Okey. Wah, semua dah jawab lah cikgu.
Okey, adik Afif dah jawab, adik Aidin, adik Ilyas. Kita ada siapa lagi? Dah jawab soalan? Okey, apa jawapannya? Apa jawapannya? Tunjuk sekali lagi adik-adik. Iman, ada jawapan? Berapa jawapan Iman? Kalau jawapan Ilyas, sifar perpuluhan 47. Ya, betul. Sama dengan cikgu. Okey, kita kena letak sifar dekat sini kan. Jadi, kita kumpul semula. Sifar tolak tu 3 tak boleh. Kita kumpul semula daripada per 10. Ambil 1, tinggal 6. Sini jadi 10. Ya? Betul. 10 tolak 3, 7. 6 tolak 2 adalah 4. Menolak seperti kita menolak biasa. Nombor bulat sahaja okay. Sebenarnya. Okey. Okey, kita akan pergi latihan yang lain. Peringkat 4 ya. Okey. Okay. Yang melibatkan Anu. Okey, ada kosong. Anu ni bermaksud mencari nilai. Okey. Jadi macam mana kita nak cari? Okay, seperti biasa. Seperti kamu telah belajar di semasa tolak. Tolak nombor bulat. Okey. Cuba kita fikir. 6 nak tolak berapa dapat 3? Berapa? 6 tolak berapa adik-adik? 6 tolak berapa dapat 3? Ilyas nak jawab. 6 yeah. tolak berapa 3. Dapat 3? 3. Pandai. Okay. 4 tolak berapa dapat 2? Aha. 2. 2. 2. Dan titik dan sifar. Okey. Jadi jawapannya sifar perpuluhan 2 3. 3. Pandailah adik-adik. Bagus ya. Okey, seterusnya soalan tak akhir. Okey, sifar perpuluhan 5, 6 tolak Anu bersamaan sifar perpuluhan 1, 7. Okey, adik-adik boleh cari jawapan sekarang. Kita ini tengok siapa yang pantas. Susah sikit. Ah, sebab dia kumpul semula. Mencabar ni soalan cikgu. Mencabar sikit. 6 ni 7 kan? Berapa tu adik-adik? Dia sepatutnya bila tak cukup, dia kena kumpul semula sini. 4. Ini dia satu. Nampaknya. Okey, Aidin. Adik Aidin, apa jawapannya? Berapa jawapan adik Aidin? Sifar perpuluhan 39. Sifar perpuluhan 39. Ya. Yeah. Okey, betul. Okey, 16 tolak dengan berapa jadi 7. Okey, 16 tolak 9. 7. 4 tolak berapa jadi 1? 4 tolak 3. Okey, titik dan sifar. Ini agak peringkat yang tinggi sikit. Tapi diorang dah belajar semasa menolak nombor bulat. Okey, okay, kita ajar ini dengan ini tolak. Okey, sifar perpuluhan 5, 6. Tolak sifar perpuluhan 1, 7. Begini pun boleh. Okey, baik. Okey, ya? Okey. Okey, cikgu. Nampaknya adik-adik kita pun dah faham dari segi tambah dan tolak perpuluhan. Kita pun dah sampai kepada penghujung kelas kita hari ini. Sedikit kesimpulan ataupun rumusan daripada cikgu. Okey. Okey, rumusan saya harapkan sebagai seorang guru, okey, murid-murid dapat memahami konsep tambah dan tolak nombor bulat dulu. Bila dia faham konsep tambah dan nombor bulat dengan kumpul semula, jadi memudahkan dia untuk membuat pengiraan tambah dan tolak nombor perpuluhan. Yang kedua, murid perlu kuasai dan fahami nilai tempat setiap nombor perpuluhan. Kan dia ada per 10, per 100. Yeah. Dan yang ketiga, mesti ingat, bila nombor perpuluhan, kamu mesti meletakkan titik agar selari ataupun semua orang guna perkataan selajur ya mesti sama titik tu. Okey. Okey, dan yang keempat, semasa di tahap 1 kita dah belajar ya pecahan, perpuluhan dan peratus. Ketiga-tiga ni berkait. Okey. Okey, memainkan peranan. Jadi kamu perlu fahami dan kuasai. Okey, baiklah cikgu. Mudah-mudahan hari ini dapat memberi ilmu yang bermanfaat untuk adik-adik kita yang berada di tahun 3 untuk mata pelajaran matematik ini. Okey tak adik-adik? Semua thumbs up sikit. Terima kasih adik-adik dari Sekolah Kebangsaan St. John 1 dan terima kasih juga kepada Cikgu Nur Azlina Abdul Aziz selaku guru matematik dari Sekolah Kebangsaan St. John 1 Kuala Lumpur. Dan pastikan adik-adik semua terus setia dan kekal bersama Didik TV KPM. Ada banyak lagi mata pelajaran yang kita nak belajar. Sehingga itu, jumpa lagi. Bye. Bye adik-adik.
Bye. Bye. Bagaimana saya mempertingkatkan kemahiran matematik di kalangan anak murid di peringkat rendah? Yang pertama, saya rasakan sifir sangat penting diutamakan dan perlu dikuasai oleh semua murid di peringkat rendah, kerana sifir merupakan pengenalan asas untuk fakta asas bahagi dan juga darab. Bukan itu saja, dengan menguasai sifir juga murid dapat menyelesaikan pengiraan matematik dengan lebih cekap dan lebih cepat. Perkara kedua yang saya rasa perlu dititikberatkan pada anak murid iaitu penguasaan asas fakta asas, empat fakta asas, tambah, tolak, darab dan juga bahagi. Dengan penguasaan fakta asas ini, mereka dapat mengembangkan ilmu matematik terutama dalam topik-topik yang lebih sukar lagi. Dan saya rasa yang perkara ketiga juga tidak kurang pentingnya iaitu penguasaan dari segi 3P iaitu tajuk pecahan, perpuluhan dan juga peratus. Didik TV KPM.